Mantan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel, SMS, Sari Muda, menjalani sidang vonis tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara tahun 2019 hingga 2021. Dalam sidang putusan yang berlangsung pada Jumat 7 Juni, Ketua Majelis Hakim Pitriadi memvonis terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Namun dari hasil putusan, Majelis Hakim menyebut kerugian negara berbeda dari tuntutan awal, dari 18 miliar rupiah menjadi hanya 8 miliar rupiah. Sehingga Majelis Hakim meminta Jaksa KPK mengembalikan kelebihan uang pengganti kepada terdakwa senilai 6,9 miliar rupiah dari 15,7 miliar rupiah yang sebelumnya dititipkan kepada Jaksa KPK. Jaksa Penuntut Umum KPK RI Dian Hamisena usai sidang menyebut kerugian negara yang dituntut Majelis Hakim hanya yang berkaitan dengan perusahaan APS. Kalau penuntut umum kan dalam tuntutan bahwa menganggap 18 M itu semuanya tanggung jawab dari Sari Muda dakwa, karena dia sudah menganggap 15 M ada selisih 2,3. Nah, berarti 2,3 tanggung jawab dari dakwa. Tapi untuk Majelis Hakim putusannya itu bahwa UP yang dibebankan kepada dakwa hanya sebatas 8 M yang kaitannya dengan APS. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa menganggap keputusan Majelis Hakim terkesan kontradiktif dari dakwaan di awal. Pertama, dianggap menguntungkan itu kan 8M sama 9M, total 18. Itu dari APS, RUBS, MTNP, AJM, segala macam. Itu dianggap menguntungkan orang lain dan merugikan keuangan negara. Di awal seperti itu kan tadi. Nah, tapi terakhir, di pasal 65 mungkin pertimbangan 65 berlanjut, Majelis Hakim menganggap bahwa untuk AJM, MTNP, kemudian Emitrako itu menguntungkan SMS. Selain perbedaan nilai kerugian negara, hasil putusan juga berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK RI. Menurut Majelis Hakim, hal yang meringankan putusan karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan bersikap sopan selama persidangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.